langkah-langkah yang kita lakukan adalah kita mengintervensi ya. Kemudian kita menempatkan di titik-titik rawan. Anggota kita tempatkan di titik-titik rawan agar kejadian tersebut tidak terulang lagi. Dan mayoritas anak-anak ini kan anak-anak di bawah umur semua. Ya. Ini anak-anak kita semua, adik-adik kita. Ya. Kita lakukan pembinaan, kemudian kami undang orang tuanya, ya. Kami sampaikan pesan-pesan moral kepada orang tuanya, kepada anak-anak tersebut, ya, agar tidak melakukan tindakan seperti itu lagi. Medcom.id, a part of Media Group Network.